Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam sobat-sobat gaming ya. Selamat kembali di Hakuna Mobile Channel. Hari ini kita akan bermain game yang sangat terkenal di kalangan bocil ya. Game apakah itu? Free Fire Mobile. Check it out. Jadi di sini kita akan cari tahu dulu ya spesifikasi minimum untuk game ini ya. Jadi di sini kita akan bermain di Android, dimana di situ untuk sistem operasi itu Android 4.4 untuk RAM 2GB ya. Jadi selanjutnya bisa kalian cek sendiri. Oke, kita lanjut. Jadi di sini karena kita pertama kali main ya, jadi kita harus sign in dulu ke Facebook ya. Jadi ya. Jadi sini ada pilihan ya, kita intermediate sama beginner. Jadi karena kita baru pertama kali main, kita pilih yang beginner saja ya. Jadi kita ikut-ikutin aja lah ya, karena ini baru. Oke, sekarang kita sudah masuk ke dalam game-nya ya. Lanjut tunjuk sebelah kanan ada tiara ini apa ini peralatan medis langsung ke senjata ya. Oke, di sini ada lari otomatis di sebelah kiri ke atas ya. Cari musuh ini. Di kiri atas ada map, ini map sama persama PUBG. Apa bedanya? Lari kita ambil dulu, ada helm di sini. Di sini ada apa-apa ini sih. Kita cari lagi, cari mencari. Gas terus. Ini kita belum perang ya. Kita masih mencari musuh ya. Di sini ada mobil. Masih mencari lootingan ya, senjata. Di sini ada panci ya. Kenapa panci? Kenapa nggak tahu? Untung. Oke, kita cari-cari musuh dulu ya. Wah, ada yang nembak nih. Mana. Oke, lari dulu. Oke, kumpul lah. Sekitaran kan ya. Itu ada kursor titik itu. Wah, ditembak. Gas terus. Wah, tiarap dulu. Mana? Oke, untuk posisi musuhnya kalian bisa lihat di minimap ya, dia ada di sebelah kanan kita ya. Oke. Ya, tati boy, mati boy.
Ah, itu dia nih. Kita singkat, kita gas. Pak, luar biasa, satu kill. Oke, jadi intinya game ini sama kayak PUBG ya, gak terlalu rumit ya. Bisa diambil, oh bisa diambil pelurunya. Oh, ada lagi yang nembakin. Oke, kita singkat aja, boy.